Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga di malam yang ke-15 ya, malam yang ke-15 ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan. Mudah-mudahan semua amalan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tidak terasa sudah setengah Ramadan kita lalui dan masih ada setengah lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menuntaskannya insyaallah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan satu doa dari Nabi alaihi salatu wassalam, atau pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya doa ini juga adalah doanya Nabi Daud alaihi salam. Dan jika kita melihat imam-imam salat tarawih dan witir di luar, ya di luar maksud saya seperti di Saudi Arabia atau di Mesir dan sebagainya, biasanya doa ini pun mereka masukkan di dalam doa kunut witir mereka. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya adalah hadis yang dihukumi sebagai hadis yang hasan, hadis yang kuat, bagus oleh Imam At-Tirmizi, dan beliau juga yang mengeluarkan hadisnya, Imam At-Tirmizi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kana min du'ai Dawud alaihi salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi Daud alaihi salam, doa yang pernah dimintakan dan atau sering dimintakan oleh Nabi Daud alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku meminta kepadamu kecintaanmu. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku minta kepadamu kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuk, aku minta juga kecintaan orang-orang beriman yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, aku juga minta kepadamu amalan-amalan yang bisa mengantarkanku kepada kecintaan kepadamu, atau bisa mengantarkanku agar bisa mendapatkan cintamu. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Dan sambungan doanya, ya Allah jadikan cintamu itu adalah hal yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri, melebihi keluargaku, dan melebihi air dingin bagi orang yang sangat kehausan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini sangat penting sekali. Kalau kita bisa hafalkan doa ini dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan adalah waktu-waktu mustajab untuk orang yang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi adab-adabnya ketika dia berdoa kepada Allah, insyaallah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya jemaah sekalian adalah, salah satu adab
agar supaya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meminta dan berdoa kepada Allah sementara hati kita ragu. Kadang ada orang meminta dan berdoa kepada Allah lalu terbetik di hatinya, kira-kira akan dikabulkan tidak ya? Ragu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu adab yang penting. Banyak sekali yang perlu kita perhatikan dalam adab-adab ketika kita berdoa agar doa kita dijawab oleh Allah. Tapi insyaallah nanti ada kesempatan yang lain untuk membicarakan hal itu. Saya ingin fokus kepada doa yang tadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ini juga adalah doanya Nabi Daud alaihi salam. Di mana Nabi Daud alaihi salam meminta kepada Allah, lafaz yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta kepadamu kecintaan kepadamu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita beribadah? Kita beribadah karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beribadah karena kita cinta kepada Allah, dan itu karakter orang-orang yang beriman, jemaah sekalian. Mereka menjadikan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Lalu kecintaan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman, mereka benar-benar adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membuktikan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bohong kalau orang mengatakan cinta kepada Allah lalu dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, kesempatan buat kita Bapak Ibu jemaah sekalian untuk kemudian melatih terus dan melatih diri kita benar-benar ibadah kepada Allah, karena itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu cinta kepadamu. Seorang hamba kalau dia sudah cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, bagaimanapun kesibukannya, bagaimanapun lelahnya dia, capeknya dia, kalau sudah datang waktu untuk beribadah, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia capek, meskipun dia lelah, meskipun dia sibuk, begitu datang waktu untuk beribadah, dia langsung beribadah kepada Allah. Bahkan justru dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu justru menjadi kesempatan untuk dia menenangkan dirinya dari capeknya yang dia rasakan sebelumnya. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah itu selalu memantau waktu-waktu salat. Beliau selalu memperhatikan waktu-waktu salat. Jika sudah masuk waktu salat, beliau langsung berteriak kepada Bilal. Qum ya Bilal, berdirilah wahai Bilal. Fa'arihna biha ya Bilal, segera azan wahai Bilal. Tenangkan hati kami dengannya wahai Bilal, dengan solat. Nabi tidak mau menunda-nunda, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Sudah datang waktunya beribadah, semua perkara yang bisa menghalangi cintanya kepada Allah, beliau tinggalkan dulu. Segera melaksanakan ibadah. Dan kesempatan di bulan Ramadan untuk kita melatih diri kita akan hal itu, Bapak Ibu jemaah sekalian. Wa hubba man yuhibbuk, aku juga minta kepadamu ya Allah cintanya orang-orang beriman yang cinta kepadamu. Orang-orang beriman yang cinta kepada Allah, kalau kita dapatkan cinta mereka Bapak Ibu jemaah sekalian, maka mereka akan sangat bermanfaat untuk kita, tidak hanya di dunia, tapi yang lebih penting mereka bermanfaat untuk kita di akhirat. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman akan saling memberikan syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman akan saling membantu di akhirat, saling memberikan syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di antara doa atau lafaz doa tersebut, aku juga mohon kepadamu ya Allah cintanya orang-orang beriman yang mencintai dirimu. Bapak Ibu, kita solat, kita puasa, kita bersedekah, kita baca Al-Quran dan seterusnya, tapi kita tidak tahu amalan mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jangan-jangan dari semua amalan yang kita bikin itu tidak ada satupun yang bisa membawa kita ke surga. Dan ternyata
pada nanti di akhirat, pada saat di akhirat nanti, ternyata Al-Quran yang kita baca, solat yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, puasa dan seterusnya tidak memasukkan kita ke surga. Ternyata saudara kita yang beriman, sahabat kita yang beriman, yang kita selalu bersama dengannya, ya, alhamdulillah dia cinta kepada kita karena keimanan, kita cinta kepadanya karena keimanan. Alhamdulillah ternyata itu yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa ini sangat penting juga Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, wa hubba man yuhibbuk. Aku mohon kepadamu juga ya Allah cintanya orang-orang yang mencintaimu. Kemudian yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dalam satu lafaz dan dalam lafaz yang lain, wal amal allazi yuballighuni hubbak. Dan aku juga mohon kepadamu ya Allah agar aku mencintai amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada cintamu. Bapak Ibu jemaah sekalian, ada orang melaksanakan ibadah karena terpaksa. Ada orang melaksanakan ibadah karena ingin lepas kewajiban. Ah, yang penting saya sudah laksanakan kewajiban saya, mau diterima atau tidak. Itu sering terucap dari orang-orang kaum muslimin. Pokoknya saya sudah bikin, mau diterima atau tidak terserah Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Prinsip kita orang-orang yang beriman bukan hanya sekadar itu. Kita beribadah benar-benar ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah benar-benar berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita berharap amalan ibadah kita diterima sementara kita melakukannya tidak cinta kepada amalan tersebut, Bapak Ibu. Jangan melakukan satu amalan karena terpaksa, tapi lakukan satu amal ibadah kepada Allah karena kita cinta dengan amal ibadah itu. Makanya doanya, aku juga mohon kepadamu setiap untuk cinta kepada setiap amalan yang bisa mengantarkanku kepada cintamu ya Allah. Kemudian lafaz yang berikutnya jemaah sekalian, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikan cintamu itu adalah sesuatu yang paling aku cintai daripada diriku sendiri, wa ahli daripada keluargaku, wa minal ma'il barid, bahkan lebih dicintai daripada air dingin, air es, bagi orang yang sangat kehausan, orang yang sangat haus jemaah sekalian. Kalau dapat lihat air es, ya, kecoa saja dia lihat seperti kurma, apalagi kalau air es itu istilah orang di bulan Ramadan ya, kecoa saja dia lihat seperti kurma, padahal kecoa kalau lagi lapar dan haus, apalagi kalau sudah ada di depannya air es, bagaimana rasanya ingin segera minum air es itu, cinta sekali dia kepada air es itu. Kenapa? Karena dia kehausan. Doanya Nabi Daud alaihi salam, ya Allah, jadikan cinta kepadamu lebih aku cintai daripada diriku, daripada keluargaku, bahkan daripada air es terhadap orang yang sangat kehausan. Subhanallah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul. Ya, itu adalah prioritas utama. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencintai Allah dan Allah membalas cinta itu, cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, Allah balas cinta itu dan Allah mencintai kita, Allah akan buat penduduk langit, penduduk bumi juga akan mencintai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita sekalian di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan terus beramal di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami muliakan, ini yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf jika terlalu lama. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan pada diri kami dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Jazakumullah khairan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.